Masa? Masa apa kita, Bun? Kena stroke? Belum. Aus der Maschine. Ba, tengok. Kena stroke. Tegang lu. Ba, tengok. Jangan. Gunung Sinabung ya guys, lagi goreng tempe guys. Goreng tempenya udah jadi, bagaimana rasanya? Mantap. Untuk kedua, dadar tulur. Ya, selanjutnya kita mau numis pucuk labu. Kita jadi wih, sayur pucuk labunya. Siap untuk makan malam. Ada di internal kawan kita camping satu malam. Jadi kami mau survival nyari udang. Kita buat bumbu dari botol kuah bekas. Karena udang juga nanti kita hancuri masih dalam sini. Kita selamkan dulu di botol selama beberapa jam. Nanti kita ambil lagi. Nanti lihat hasilnya ada nggak udangnya. Karena di sini udah ditaruh ikan nila, jadi kemungkinan besar udangnya nggak ada. Tapi kita buat aja. Sekarang botol aqua kita potong. Oke. Biar enggak lepas balik. Sama kayak membuat bubuk dari bambu. Ini manfaatkan limbah bekas itu. Kita taruh umpan lagi, kita selapkan di situ. Udah ketemu sepi. Sekarang setelah kita masukkan umpannya, kebetulan kita cuma ada udang kecepi. Jadi rasa-rasa asin udang kecepi ini aromanya memancing udang-udang lain datang ke dalam. Jadi dia makan ini sebab banyak saja. Nah, banyak bodoh nanti udang itu. Nah, masukkan semua di lima ini. Adek masukin dek. Masukin dia, kasih bahas satu. Ini judulnya udang makan udang. Ya kan? Iya. Udang makan udang. Masukin di bahas satu, Pak. Ini enak bidok masuk dia. Nah, habis itu ntar lagi tekedan biar hancur dulu. Nanti tekedan ya. Nanti kalau ada orang kan gak enak. Diambil ya. Orang itu nanti. Siapa nama kamu? Rira. Yang ini? Rira. Dira mungkin banyak waktu itu, dia ada orang bubu udang diambil dia. Banyak udang. Ini jangan diambil dia ya. Ini selam ini satu penuhi dengan air. Terbang lagi. Ikatlah. Nah, setelah kita selami,
paling lama, paling cepat tuh 2 jam biasa, karena udang pergerakannya lambat, masuk sini lambat 2 jam. Kita cabut lagi nih jam 5 mungkin jam 7 malam gitu cabut nanti. Mudah-mudahan nggak diambil si cantik ini. Nah ini kita ikat ya. Ini ikat apa? Ikat sama apa? Ini deh, ikat deh. Nah, ada ting-ting yang tadi. Oke. Nah, biar aja di situ. Iya kan? Tangkat katanya sebelah sana paling banyak. Kita campak aja nih. Nah. Dari berapa jam? 2 jam paling cepat. Kalau makin lama kita biari, ini makin banyak udangnya. Lumayan untuk makan siang besok sama makan malam nanti ya. Nah, tinggal aja. Mudah-mudahan nggak hilang diambil dia ya. Nanti kan. Nah. Malam mau ambil siang, sore, sore maghrib, tidur lah, hujan. Jadi, rupanya banyak dapat ikan daripada udang. Ada udang tapi nggak banyak. Satu. Udang. Lumayan lah untuk campur-campur indomie. Ada ikannya juga tuh, ikan gabus. Ini ada ciputnya. Udangnya juga besar. Ini ada udangnya. Ada ikannya juga. Kalau survival, ini kawar ya tak. Tuh ada ikannya juga tuh. Cara nangkep ikan sama udang di sana. Ini airnya dibuka. Terima kasih banyak makanan ya. Oke. Kalau dia maaf kita taruh. Pagi ini sarapan kita masak mie tiau ya guys. Dari udang nih, yang bapak tadi yang udang yang kita dapat nih ya. Nih. Mana lagi dia udangnya? Nah, ini ada. Yang ini ikannya nih. Ini udangnya nih. Yang paling banyak itu sipat. Dan ini yang makan nanti. Ini yang makan nih. Bosong-bosong bu. Buruan tadi. Mie, seafood, udang. Selamat makan. Kita masak trip kedua.
Udangnya nggak ada. Udang lama. Tadi makan dulu. Endingnya habis dari Lokawar camping satu malam, endingnya kami mandi air pancuran segergal itu segergal latihan bro sangat pulang kami jadi makan ya. Oh sayur pare itu banyak bun. Panen kita, Bun.